atau betina? Lanang atau kates? Betina. Nah, ini salah satu tumbuhan kates yang laki-laki. Kates ini buahnya sangat besar. Ciri-cirinya kates yang memiliki akan berbuah, dia tidak memiliki bunga, bunga yang sangat lebat. Ini sekitar umur kates ini sekitar kurang lebih 3 bulan. Umur 3 bulan. Nah, kalau yang kates ini, inilah kates yang tidak bakal akan berbuah, akan selalu berbunga. Kates ini kata orang kates betina, yang memiliki bunga. Nah, bunga ini seringkali dibuat orang sayur mayur. Ya, katanya enak. Yang kates ini memang sengaja ditanam oleh saudara Joni yang memanfaatkan lahan perkarangan beberapa lahan yang di belakang rumah, ya, beberapa lahan yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan untuk ditanam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Di sini ada beberapa pohon kates yang tumbuh, yang sengaja ditanam, tapi tidak semua kates ini berbuah atau yang bertina. Mungkin di antara beberapa pohon kates ini cuma ada beberapa pohon yang bisa dianggap berbuah. Kenapa? Karena setiap biji kates yang kita taburkan di sini belum tentu semua ini bisa jadi. Kira-kira umur berapa bulan kates ini berbuah? 4-5 atau 6 bulan kates ini akan berbuah. Mulai kita bisa menikmati buah-buahnya. Terus, guys. Jadi bagi orang-orang, kenapa kates ini ditanam? Karena kates ini memiliki gizi yang sangat banyak untuk pencernaan, usus kita. Nah, ini termasuk semangka. Semangkanya semangka apa ini? Ini buah, ya. Nah, inilah lokasi. Kok gini?